rangka meringankan beban para masyarakat, terutama para pengemudi kendaraan yang terdampak pandemi penyebaran virus corona, Satlantas Polres Mamuju Tengah menyalurkan bantuan program keselamatan yang bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia. Program keselamatan ini merupakan salah satu kebijakan strategis yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Implementasi program ini antara lain berupa pemberian bantuan sosial senilai Rp600.000 per bulan yang akan diberikan selama kurun waktu 3 bulan melalui rekening Bank BRI. Kasat Lantas Polres Mamuju Tengah Ibtu Muhammad Irwan mengatakan, bantuan tersebut ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga bagi para pengemudi yang terganggu mata pencahariannya akibat terdampak virus COVID-19. Ini merupakan program Bapak Kakor Lantas Mabes Polri yang kerjasama dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo tentang pemberian santunan selama 3 bulan berturut-turut mulai dari April, Mei sampai Juni untuk rekan-rekan kita yang dari sopir bus sama kenet. Ini untuk membantu kekurangan selama selama adanya virus. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.